صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله مولانا العظيم. الله سبحانه وتعالى menjadikan umat ini sebagai umat yang paling baik, dan untuk kejayaan umat ini dunia dan akhirat, supaya umat ini mendapat kemuliaan, ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala bagi usaha agama. Lagi umat ini berterusan melakukan kerja agama dan usaha tetap iman dan jadikan sebagai maksud hidup, maka selama itulah umat ini, walaupun dia berada di rumah yang usang ataupun di rumah batu, Allah Subhanahu wa taala akan bagi sinaran kemuliaan dalam kehidupan dia, walaupun berada dalam rumah yang usang, dalam rumah daripada kayu dan sebagainya. Tetapi apabila umat ini telah meninggalkan kerja ini, walaupun mereka berada di rumah dalam istana, umat ini telah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dari beliau. Apa yang diterima di sini antara terjemah yang berikutnya, tuan-tuan boleh muzakarah dan semua lain apa yang telah diberitahu tadi, apa yang tadi terjemahkan ini. Buat nak beritahu tadi apa dia? Allah Subhanahu wa taala telah bagi kemuliaan pada umat ini, dijadikan sebagai umat yang terbaik. Kenapa? Kerana Allah taala bagi agama dan usaha agama. Lagi umat ini buat kerja agama ini, usaha atas iman ini, dalam makna daripada iman ini, maka lagi itulah umat ini akan dapat kejayaan, kemuliaan, ketinggian di dunia dan di akhirat, walaupun dia berada dalam keadaan macam mana sekalipun di segi dunianya. Dia dalam istana ke, di bawah banglo ke, ataupun di bawah, di dalam, tinggal di dalam pondok kecil, dan kalau hujan mungkin air akan masuk dalam rumah itu, Allah akan muliakan mereka. Tetapi apabila umat ini tinggal kerja Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kerja dakwah ini, kerja agama ini, umat walaupun berada dalam istana, walaupun punya harta yang banyak, umat akan mengalami kehinaan, akan menikirkan. Oleh itu, untuk umat ini, umat ini sebenarnya telah didoakan oleh Nabi dahulu supaya umat ini bangun, buat kerja agama ini dan bersedia untuk buat pengorbanan apa saja untuk agama ini. Doa yang tadi doa oleh Ibrahim AS, Rabbana liuqimus salah, ya Allah sekarang ini aku, ya Allah, isteri aku, ya Allah, anak aku ini bersedia untuk mentaati seluruh perintahmu, ya Allah, dan bersedia untuk mengorbankan apa saja untuk agamamu, ya Allah, perintahmu, ya Allah. Ya Allah, aku ingin supaya keturunan daripada anak aku ini, daripada keturunannya, akan lahir satu umat yang akan bergerak di seluruh permukaan bumi ini, yang akan memperkenalkanmu, ya Allah, kepada seluruh manusia yang lain, dan sediakan seluruh manusia kepada mengakhirkan diri padamu, ya Allah, dan beritahu pada seluruh umat manusia tentang sifatmu, ya Allah, yang bersedia untuk mengorbankan apa saja untuk tinggikan kalimahmu, ya Allah, untuk menghidupkan agamamu di seluruh alam, ya Allah. Ya Allah, lahirkanlah daripada keturunan anak aku ini, Rabbana liuqimus salah, supaya umat ini dapat tegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, lahirkanlah umat daripada anak aku ini, yang mana maksud hidup mereka adalah untuk tinggikan kalimahmu, ya Allah. Muzakarah, ulang balik apa yang tadi begitu tadi. Masya Allah, ini peluang kita untuk dapat. Apabila kita dengar, kita muzakarah balik, so, apa yang kita muzakarah akan datang dalam hati dan fikiran kita. Masya Allah. Kelahiran umat ini berkat doa atau Ibrahim AS. Allah SWT, doa Ibrahim AS, kalau pada ketika itu hanya Ibrahim AS, istrinya dan anaknya, dan keinginan anak Ibrahim AS ialah supaya lahir daripada kuturan Ismail, anaknya. Satu umat, bukan satu keluarga, bukan satu keluarga, bahkan semua umat ini, laki-lakinya, wanitanya, orang mudanya, tidak
ada maksud hidup mereka mereka untuk tinggikan kalimah Allah, untuk tegakkan agama Allah. Mungkin kau tahu maksudkan semua dunia. Satu umat yang akan bergerak di seluruh dunia. Dan begitu, siapa itu Allah subhanahu wa ta'ala? Akan perkenalkan pada seluruh manusia, siapa itu Allah? Akan begitu pada seluruh manusia. Sifat-sifat Allah ta'ala yang maha hebat, maha berkata. Tuan-tuan yang mulia, apabila Ibrahim alaihi salam telah tinggalkan anak istrinya di wadi Ghayr Dzi-Zarat'in di Baitul Muharram. Yang mana ditinggalkan anak istri tempat yang tidak ada apa-apa sebab kehidupan. Tidak ada makanan, minuman, padang, tandus, kontang. Tidak ada apa-apa sebab tak dapat kita bayangkan manusia boleh hidup di situ. Di tempat sedemikian, bila ditinggalkan, dia pergi dengan hati yang cukup hiba, sedih. Pada kita itu doa pertama sekali ada dari mana Islam ialah doa untuk umat ini. Dan Allah SWT Allah bagi kerja ini kepada umat. Dan begitu kata bila ada Ibrahim AS, bina Baitullah. Pada kita itu dua doa lagi tambahan daripada Ibrahim AS untuk umat ini. Tapi Rabbana waja'alna muslimaini laka wa min zurriyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah. Ya Allah, bangkitlah satu umat daripada keturunan aku dan anak ini. Ia akan bergerak di seluruh dunia. Umat itu, ya Allah, jadikanlah visaj mereka, sifat mereka. Apa mereka berhadapan dengan perintahmu, ya Allah, tuntutan daripadamu, ya Allah, takazah agamamu, ya Allah, kepentingan agamamu, ya Allah, mereka akan usahakan itu lebih daripada anak istri perundukan pangkatnya. Sehingga, walaupun apa saja berkaitan dengan kehidupan ini, tidak akan berpaling memberi keutamaan untuk itu. Bahkan setiap saat dan setiap ketika, kebetulan untuk mengorbankan diri, harta benda, kemuliaan, dan seluruh kekuatan dan kepayaan diri itu, dia akan dikorbankan untuk itu. Akan digunakan untuk itu. Umat yang Allah Ta'ala telah sebut tentang umat ini di dalam Al-Quran. Bahawa jika umat ini tidak datang kepada kerja ini, maka ia akan membawa kepada kerosakan iman ini. Akan menjejaskan iman di umat ini. Bagaimana 8 perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala begitu. Qul in kana abaukum wa abnaukum. Semua perkara itu Allah Ta'ala sebutkan. Yang mana inilah perkara-perkara yang mana apabila manusia sibuk dengan perkara itu, maka iman akan rosak. Apabila iman rosak, maka amalan manusia, umat ini akan rosak. Ya Allah, ya Allah, bangkitlah umat yang bersedia untuk korbankan itu semua, ya Allah. Dan gunakan seluruh tenaga dan kekuatan segala-galanya untuk agamamu, ya Allah. Untuk sunnah perintahmu, ya Allah. Perintahmu, ya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ini dapat perkara dalam ayat yang dapat Allah Subhanahu wa ta'ala bagi. Boleh ingatkan abang hukum. Awana? Bapak. Bapak kamu. Abang hukum. Abang hukum. Anak-anak kamu. Kemudian? Waifuan hukum. Zagamah kamu. Wazwaj hukum. Wa'abwalun iqtaraf tumuha. Begitu juga harta benda yang kamu takut. Kamu kerugian. Watijarah tu. Begitu juga apanya? Perniagaan. Pemazatin terdunia, begitu ke rumah. Yang mana kita sangat sukar, susah untuk tinggalkan. Nak keluar daripada rumah ni susah. Rumah pun fitnah juga. Bahaya ujian daripada Allah. Lagi? Lagi apa dia? Perniagaan, waktu jarak tu terkesauan dan kata-kata. Begitu juga perniagaan, yang ditakuti kebabu kerugian. Begitu sekali, tak nak tinggal. Ditakuti oleh syaitan, syaitan masukkan anak waktu dalam hati. Kalau kamu tinggal, bankrupt. Akan melalui kerugian dan sebagainya. Lagi? Nah, itu cuma 48 cara itu. Yang memang ada kaitan dengan kita. Itu Ibrahim AS minta doa. Supaya kita jangan terkesan dengan semua ini. Tanpa perubahan semua ini. Demi untuk agama Allah Ta'ala. Untuk tinggikan kalimah Allah Ta'ala. Untuk tegakkan agama Allah Ta'ala. Untuk bergerak di seluruh dunia. Begitu pada manusia. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Besar. Tuan-tuan yang mengantuk khususnya. Tuan-tuan yang mengantuk khususnya. Yang mengantuk itu perlu cakap. Perlu muzakarah dengan cakap. Bagaimana apa yang saya ulang balik apa yang dia dengar tadi. Supaya hilang tentu. Boleh ikan abaukum wa abnahukum wa ikwanukum wa azwajukum wa anshiratukum wa ambalu liftar semula
وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. Tuntutan yang mulia, Ibrahim alaihissalam doa supaya kita jangan di kalangan mereka yang terkesan dengan 8 perkara tadi tinggalkan kerja agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah masukkan kita semua dalam doa Ibrahim alaihissalam. Dan tak terkesan dengan semua itu. Dan saya tak kaza agama Allah datang, kita akan tinggal semua itu. Boleh jawab? Dan pada masa yang sama juga, Ibrahim alaihissalam doa berikutnya, ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. يا الله هم يعني يا الله كم هون يا الله مكان يكون بقرأ لسلوه بمكان بومي يا الله untuk memperkenalkan يا الله pada manusia يا الله seluruhnya dan mungkin sama pada mereka kalau maha perkasa maha hebat maha berkuasa tapi perhatian semua manusia kepadamu ya Allah. Doa yang aku doakan kepada punya Allah untuk tarbiyah mereka itu ya Allah. Hantarlah Nabi kepada mereka untuk tarbiyah mereka ya Allah. Doa supaya Allah Ta'ala bangkit satu Nabi yang akan tarbiyah umat ini, yang akan tarbiyah umat ini atas mizaj tersebut, yakni mizaj Ibrahimi, mizaj Ibrahimi atas itu diminta kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala bangkitkan seorang Nabi akan tarbiyah umat ini untuk itu. Doa ada Ibrahim Islam tadi diterima oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala wujudkan umat ini, Allah bagi kerja pada umat ini, dan Allah Ta'ala tak bagi Nabi pada umat ini. Dan Nabi Allah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku adalah berkat daripada doa ada Ibrahim alaihi salam. Datu Ibrahim alaihi salam, tidak ada Nabi selepas aku dan tidak ada umat selepas kamu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berperintah kepada Nabi sallallahu alaihi salam supaya ikut billah Ibrahim alaihi salam, fattabi'u billah ta'abikum Ibrahim. Allah Ta'ala perintah kepada Nabi sallallahu alaihi salam seluruh umat ini supaya ikut billah Ibrahim alaihi salam. Pada umat ini datang kepada billah dan mizaj Ibrahim. Dan kalau billah dan mizaj Ibrahim ialah inni fatarat sama'a inni wajjahat wajjahat alladhi fatarat sama'a wal-ard hanifah muslimah wa ma'ana minal musyrikin. Yani berpaling daripada segala-galanya. Apa saja rupa bentuk makhluk manusia, jin, binatang, haiwan, burung yang 4 kaki, yang 2 kakinya, langit, bumi, matahari, bintang, bulan, sungai, lautan, gunung ganang, malaikat, Nabi Musa SAW, Jibril, Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Loh, Kalam, hatta arasy Allah Subhanahu Wa Taala, selain daripada Allah. Perlu kita cakap kepada Allah Ta'ala datang dalam hati kita dan semua selain daripada Allah Ta'ala keluar daripada hati kita. Semua itu kita di hadapan kita seperti mayat. Sekali aja. Tuan-tuan dan puan-puan. Kita beriman pada Allah Ta'ala sebagai Allah, dialah Allah satu-satunya. Sekali aja, bagi. Tidak ada ilmu yang lebih besar daripada kita dapat tahu, kenal Allah Ta'ala. Tidak ada ma'rifah yang paling besar ialah ma'rifat Allah. Dan tidak ada ketaatan yang paling besar kita amal agama Allah. Seorang yang hebat dalam apa juga bidang pengetahuan, tapi kalau dia tak kenal Allah itu Allah, maka tidak ada orang yang paling jaya melainkan dia. Walaupun dia tahu segala semua yang lain. Tapi kalau seorang yang mana dia yakin kepada ghairullah dalam hati dia, tidak ada yakin pada Allah, maka tidak ada kekufuran yang paling besar mereka dia. Nah, kita cakap tentang Allah Ta'ala, tentang Allah lagi, sehingga zat dan sifat yakinnya datang dalam hati kita. Dan kita datang kepada ketaatan, tahan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita dah bawa usaha lama dah, Masya Allah.
Semoga Allah maafkan kita. Adakah kita tak sempurnakan perintah Allah? Apa perintah Allah Ta'ala yang telah kita sempurnakan? Adakah kita tak kita sempurnakan hak solat yang betul? Mungkin juga puasa. Mungkin juga keadilannya, akhlaknya. Mungkin juga hubungan kita dengan sama manusia sebagai diperintahkan oleh Allah. Adakah kita dah sempurna atau tidak? Walaupun kita begitu lama dah buat usaha ni. Yang kita bersebut nama Allah yang sepatutnya kita sebut namanya. Hari ini sebenarnya kita belum lagi yang hak sepatutnya yang kita sebut nama Allah itu kita tak dapat tunai ataupun kita tak dapat sebut dengan sepatutnya. Sahabat radiyallahu alaihi apabila mereka sebut Allah saja maka kewujudan seluruh alam makhluk ini maknanya seluruh makhluk ini tunduk pada mereka. Hada kalamu Rabbi, satu orang sahabat kata hada kalamu Rabbi, sila isyarat pada salah Quran kalamu Allah. Ya Allah subhanahu wa ta'ala yang memelihara seluruh alam ini dengan kudratnya Allah ta'ala tertajdir tertabir seluruh alam ini. Ini kalam Allah ta'ala. Sahabat, ini isyarat pada Al-Quran. Yang dikata Allah ini kalam Allah, hada kalamu Rabbi, hada kalamu Rabbi. Sehingga dia jatuh ke insan. Bila sebut lafaz Allah. Satu. Bila mereka sebut satu saja kalimah Allah. Benceng, tembok, kota. Rambut jatuh. Hari ini kita tak tahu nak sebut nama Allah. Kita pandai sebut nama benda-benda yang lain. Apa saja rupa bentuk makhluk yang lain. Apabila kita sebut nama setiap benda itu. Dalam hati kita, kita yakin bahawa benda ini ada manfaat setiap, benda ini kemudarat saja setiap. Apabila sebut singa, maka maut di depan kita. Apabila kita sebut singa dengan kehebatan singa itu. Apabila kita sebut menteri, maka singa kita sebut dengan kehebatan di sebalik menteri itu. Apabila kita sebut buah-buahan, maka terus kita merasa-merasai manisnya buah-buahan yang kita sebut tadi. Kita sebut air, maka terus dalam fikiran kita, siapa hilangkan tenaga, siapa hilangkan dahaga. Sebut makanan, terus dalam hati kita dapat hilangkan lapar. Apa saja perkara yang kita sebut, benda-benda dunia ni. Hari ni kita tahu untuk sebut nama semua benda-benda ni. Orang Islam hari ni. Bila sebut nama semua apa saja selain daripada Allah Ta'ala ni. Pandai tahu. Dengan seluruh hakikat benda itu. Tetapi bila sebut nama Allah. Kita tak bagi tumpuan sepenuhnya. Betapa hebatnya nama. Lafaz yang kita ucap. Zat yang memiliki nama itu. Yang mencipta seluruh alam ini. Dengan kudratnya wahdahu la syarikalah. Dan dia yang mengendalikan seluruh alam ini. Dia Allah Ta'ala yang melihara seluruh alam ini. Apabila kita sebut namanya. Kita tak merasai dalam hati kita betapa hebatnya yang kita sebut nama dia itu. Nama Allah, hari ini sebenarnya kita tak pandai lagi nak sebut nama Allah. Ibadat, hak patutnya kita tunai ibadat yang seperti kena kita Allah Ta'ala. Itu jauh sekali. Nama Allah pun sebut kita tak pandai lagi sebutnya. Bagaimana keagungan dan kehebatan Allah pasal yang ada dalam hati kita bila kita sebut lafaz Allah seluruh makhluk selain daripada Allah Ta'ala ini apabila kita pergi pada manusia seluruhnya dan kita dakwah mereka beritahu kepada mereka keagungan dan kehebatan Allah lagi dan lagi maka akan datang yakin dalam hati kita dan mengikut kadar yakin dalam hati kita maka akan datang kekuatan sebut nama Allah itu. Dan kekuatan nama Allah yang disebut itu kekuatannya lebih hebat daripada seluruh alam ini. InsyaAllah betulah. Kita sebut nama Allah dengan penuh istihdar, keagungan dan kehebatan dalam hati kita. Sebagaimana kita sebut singa. Oh ini bahaya ni. Maaf bahaya. Sebut duit. Masya Allah. Boleh selesai segala masalah. Begitukah kita sebut dengan
yakin sepenuhnya maha hebat dan agungnya Allah Ta'ala. Jelas. Dia sebut hadza kalamu rabbi, hadza kalamu rabbi. Bicara kepada Al-Quran. Sehingga dia jatuh pensa. Keagungan dan kehebatan Allah itu dalam hati dia. Mereka yang buat kerja seawak.
keperluannya, hajatnya, masalahnya. Kalau pandangan hati ini kepada selain daripada Allah, maka ini sana tidak satu, tidak ada satu perkara yang boleh menjejaskan, yang lebih besar daripada itu menjejaskan imannya. Terkesan kepada selain daripada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala keluarkan daripada hati kita. Terkesan hati kita daripada selain daripada Allah, Allah keluarkan daripada hati kita. Inilah iman yang Allah, kalau tak iman ini adalah diri kita, maka akan sempurna sebagaimana Allah Ta'ala beritahu. Antumul a'laun in kuntum mu'minin. Kamu akan tinggi mulia. Jika kamu beriman, iman itu, iman itu, iman yang tidak ada kesan dengan sain daripada Allah Ta'ala, yang telah masuk dalam lubuk hati kita. Yang mana datang, melalui iman ini datangnya ibadat dalam diri kita. Datang ketaatan kita kepada Allah SWT dalam kehidupan kita. Dan setiap amalan bersama dengan iman yang khalis ini. Pada waktu kita solat dua rakaat, dengan cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pada ketika itu, maka dua rakaat kita semai dua rakaat dengan iman tersebut. Semai yang seperti mereka rukuk, qiyam, sujud, rukuk dan penuh yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan penuh yakin dalam hati kita, Allah Subhanahu Wa Taala akan pelihara dengan kudurnya. Dengan saya qiyam dengan cara Nabi SAW ini, rukuk dengan cara Nabi SAW ini. Ini apabila kita tunai setiap amal kita, salat kita dengan yakin yang betul. Dua rakaat salat kita tadi, demi Allah, dengan dua rakaat salat yang kita tunai, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan buat keputusan. Bagaimana Allah Ta'ala telah buat keputusan pada zaman sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Dan kepada kenabian agama ini bagi Nabi SAW adalah untuk seluruh manusia sampai hari kiamat. Rasulullah SAW telah bangkitkan umat yang atas iman dan amal ini. Dan katanya bantuan dan rusuh ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah untuk seluruh umat sampai hari kiamat. Bukan hanya untuk sekadar zaman Nabi SAW. Zaman Nabi SAW, melalui dua rakaat selesai masalah. Mungkin tiga, dua rakaat yang sama akan selesai segala masalah umat ini sampai hari kiamat. Atau boleh menarik dosa sampai tuan daripada Allah SWT melalui amal yang sama. Mungkin amal yang dibuat oleh sahabat Raja Masjid zaman Nabi SAW. So, bila ada yakin itu, berusaha tak sifat ada yakin, bila ada yakin yang betul itu, kita lakukan ibadat dengan Nabi SAW, maka akan lahirlah daripada amalan kita, sebagaimana zahirnya kekuatan amal, usaha bantuan daripada Allah SWT di zaman Nabi SAW. Allah subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabat radhiyallahu anhu mereka untuk menghasilkan iman ini supaya datang tetap teguh dalam hati untuk itu Nabi SAW telah sahabat untuk buat usaha bentuk usaha. Salah satunya bentuk usaha dibuat di Mekah Mukarramah dengan berbagai pengorbanan, kesusahan, masyarakat yang mereka terpaksa alami. Dan itu zaman terbinanya iman mereka. Al-iman yataghadha bil masaib wal masyarakat. Jadi iman ini akan dapat diberi makanan yang akan menurut dengan melalui perantaraan susah payah. Sehingga keluar daripada hati mereka selain daripada Allah Ta'ala seluruhnya. Apa juga berupa bentuk makhluk. Apa saja rupa bentuk makhluk. Semua makhluk itu keluar daripada hati. 13 tahun. Dan diusahakan berbagai kesusahan dialami. Sehingga yakin itu makhluk itu keluar daripada hati mereka. Apa rupa Hadrat Umar Farouk setelah cium Hajar Aswad. So Umar Farouk kata, wahai Hajar Aswad, aku tahu kamu ni batu, kamu tak boleh menafak dan mudarat. Aku cium kamu hari ni bukan kerana kamu boleh bagi menafak dan mudarat. Aku cium kamu hari ni kerana aku lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cium kamu. Nafak menafak mudarat dalam tangan Allah Subhanahu Wa Taala.
keluar yakin betul makhluk selain daripada Allah SWT. Terbentuk yakin kepada zat Allah SWT. Apabila berhijrah ke Madinah, Nabi SAW telah buat usaha. Dua bentuk usaha. Satu, khuruj keluar dari Allah SWT. Daripada zaman Nabi SAW, tertib 6 bulan keluar dari Allah SWT. Setahun. Pada zaman Umar Faruq, tertib 4 bulan. Dan selepas 4 bulan, pada zaman Hadrat Umar, diminta suai balik. Hadrat Umar beri arahan suai balik. Itu keluar dengan kewajiban Allah Subhanahu Wa Taala dan bersedia untuk berkeluar pada apa saja keadaan berdasarkan pertakaza keperluan, maka datang keadaan ujian pada mereka. So, dalam keadaan berbagai keadaan ada ujian daripada Allah Taala itu, dan mereka tawajuh pada Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka menangis mengadu pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka berusrah dan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala datang di hadapan mata mereka berkenaan. Lepas itu, iman yang tak terbentuk di Mekah itu, bertambah-tambah iman mereka. Apa yang lihat dengan mata mereka, bantuan daripada Allah SWT. Yang sebelum ini mereka cakap dengan lidah mereka, hari ini mereka lihat dengan mata mereka, datangnya bantuan dan bersuara daripada Allah SWT. Nabi SAW pernah tanya sahabat, Muhajir. Tanya, apa pendapat masa sekarang ini? Muhajir bangun bersedia untuk keluar. Pula tanya lagi Nabi SAW. Bersedia tak? Muhajir bangun semua, bersedia. Nabi tanya lagi. Jadi Umar, Ansar tak mungkin. Nabi SAW nak dengar jawapan daripada Ansar. Kemudian Ansar bangun, ya Rasulullah. Adakah Tuhan ingin jawapan daripada kami? Kami bersedia. Kami juga bersedia. Kami telah berjanji dengan Tuhan. Untuk pelihara, untuk jaga Tuhan pada hari kami banyak dengan kau ya Rasulullah. Maka seluruh jazbah kami, jasnya keinginan kami, dengan seluruh keupayaan kami, dengan seluruh harta benda kami, diri kami, kami telah tangan serah untukmu ya Rasulullah. Kami tetap dengan perjanjian itu ya Rasulullah. Seluruh Tuhan datang kepada kami. Kalau perintah supaya masuk ke dalam sungai, dalam lautan, kami akan masuk ke dalam lautan. Walaupun saya daripada wajah yang gembira dengan jawapan daripada Ansar. Lalu, kita keluar. Kemudian pergi. Ibadah. Kepada mana? Kepada 313 sahabat. Asbab, bila bertemu dengan asbab, maka pada pihak yang lebih banyak asbab, maka dia akan berjaya. Tapi sekarang ni, apabila asbab bertembung dengan iman, maka Allah Ta'ala akan bagi kemenangan kepada iman. Kalau asbab bertembung dengan asbab, yang mana lebih asbab, Allah bagi kemenangan kepada itu. Tapi, apabila asbab bertembung dengan iman, Allah Ta'ala akan bagi kepada pihak yang punya iman. Ya Allah, Nabi SAW doa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, bantulah kami ya Allah. Bagaimana kita janji kepada kami ya Allah. Ya Allah, kalau lah mereka ini binasa seluruhnya, dibunuh. Nabi SAW sahaja yang boleh bercakap seperti ini kepada Allah Ta'ala. Mengadu perkara ini kepada Allah SWT. Nabi SAW sahaja yang boleh bercakap demikian. Nabi SAW kata apa? Apa yang lafaz keluar daripada lisan Nabi SAW, ya Allah, kalau engkau binasakan seluruh mereka ini, gimana sahabat ini? Maka tidak ada lagi siapa bakal beribadah pada mu ya Allah. So, ada Abu Bakar sendiri kata, biar cukup. Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan buat keputusan untuk bagi kemenangan pada kita. Nabi SAW angkat. Wajah Nabi SAW mengalir air mata, doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi SAW lihat Jibril AS dengan pakaian perangnya. Jibril AS datang. Nabi beritahu berita gembira, 5,000 malaikat tadi siapkan untuk bantu kamu. Apabila sahabat dalam keadaan yang semua tak ada kebenaran dunianya, asbab dunianya, tidak ada siapa pun yang bantu. Hanya Allah Ta'ala saja pergantungan mereka. Dan taat pada Rasulullah SAW. Tidak ada tempat lain yang untuk mereka bergantung.
apa mereka lihat bantuan, semuanya bantuan daripada Allah dengan mata mereka, bagaimana keadaan iman mereka? Allahu Akbar, bertambah-tambah, meningkat, yakin, iman mereka. Mereka lihat mereka, tubuh. Satu orang datang yang getah orangnya, bawa satu orang kafir yang pergi kepada Nabi SAW, ikat merokok. So, orang yang tinggi dia bagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukan dia yang tangkap, ada yang lain yang lebih besar daripada aku yang tangkap aku, dan bagi kepada dia. Yang tak nak jaga teruskan. Tentu saya mulia, sahabat dalam apa saja keadaan, tawajuh mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan datang bantuan dan surah kepada Allah Ta'ala, dan mereka lihat dengan mata mereka, bertambah iman yakin mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, seluruh hajat dan keperluan kita, janganlah kita mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita pergi kepada selain daripada Allah Ta'ala. Allah bersama kita, dengan seluruh kekuatan dan kudratnya, dengan seluruh keagungan dan kehebatannya bersama kita, yang mengendalikan seluruh alam ini, zat dan kudrat itu bersama kita. Dan tak perlu kita pergi kepada selain daripada Allah. Mahalik kuat dengan Allah Ta'ala ini, bertambah-tambah iman yakin mereka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, terus berturut-menurut bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka lihat dengan mata mereka sendiri, bantuan datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga kita, boleh insyaAllah kita keluar dengan Allah Ta'ala, kita akan lihat bantuan Allah Ta'ala, tambah iman kita insyaAllah. Bila tuan-tuan dan beliau, satu Musa yang berkata Tuhan Raja dan sahabat yang bertambah iman di mereka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, keluar dengan keluar dengan Allah Ta'ala. Satu lagi Musa ketika berada dalam Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam dibina atas asas dakwah, bukan atas asas ibadat, tidak. Yang mana muzakarah di masjid, yang tiap jemaah datang keluar daripada luar, dia mari tetap di dan tetap di masjid, mulai muzakarah mereka diajar agama kepada mereka. Dalam hadis semua, disebabkan disibuk dengan dakwah, solat Isyak Nabi SAW telah takakhirkan sampai pukul 1 pagi. Kenapa? Takkan ada dakwah itu keperluannya, sehingga terpaksa ditakhirkan. Tapi asal masjid di Mina adalah untuk dakwah, kerja dakwah. Sebenarnya di masjid Nabi SAW, sahabat mereka telah bagi-bagi masa mereka, bagi-bagi masa mereka. Ada yang bagi. Oleh itu, masjid Nabi SAW hidup 24 jam. Sahabat bagi masa di masjid. Dari pagi sampai malam. Halka da'wah, takah halka ta'lim, ta'lum, mengerti kemasail, fara'ilnya. Semua halka ini hidup di masjid Nabi SAW. Dan dengan wujudnya halqa ta'lim dan sebagainya dalam masjid, dalam masjid sama mereka pergi buat gas di luar masjid untuk siakan orang luar masjid datang ke masjid, dan semua orang beriman. Yang sahabat pergi itu untuk bawa mereka ke masjid itu adalah orang Islam. Nabi SAW beritahu sahabat aku seperti bintang, tapi ikut mereka, mereka akan dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita ikuti ikut cara mereka, maka kita akan dapat kerjaan. Siapa saja, sampai hari kiamat. Siapa orang sahabat. Dan apa yang kita Nabi SAW itu, hari itu adalah umum. Bukan berkaitan dengan setengah sahabat, tidak. Siapa orang sahabat. Siapa ikut siapa saja, tak di kalangan sahabat, dia akan berjaya. Sama versi. Sehingga bila kalau kita, kita ikut mereka, walaupun satu orang hamba, kita akan berjaya. Kalau kita ikut Abu Umar, kita akan berjaya. Ataupun kita ikut Sahib Rubi,
tuan apa kita tak percaya. Kata Abu Hurairah, Abu Bakar Rawaha, Ibn Umar, Muaz bin Jabal, Umar bin Ka'am, selayak dari sahabat, semua sahabat-sahabat ini, mereka cas antara sesama lain. Dan mereka jumpa dengan Tuhan Islam. Kita duduk, kita memperbaharui iman kita. Satu orang, tanya bukan doa pada Nabi SAW. Ya, apa yang dicakap oleh Abdullah bin Rawaha ini? Iman apa ni? Adakah kita tak beriman? Dan Nabi SAW berkata, Tuhan Allah Ta'ala merahmati Abdullah bin Rawaha. Allah Subhanahu Wa Ta'ala majlis-majlis iman ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan berbangga kepada ahli-ahli majlis yang duduk muzakarah tentang iman. Satu ketika ada orang pergi ke pasar. Saya beritahu, harta pesaka Nabi SAW yang dibagikan di masjid. Orang di pasar saya datang ke masjid. Dan lewat tengok tak ada apa-apa. Saya tanya Abu Hurairah, di mana kau tempat harta peninggalan Nabi SAW? Nabi Abu Hurairah telah beritahu, Nabi-Nabi tidak meninggalkan harta benda sebagai peninggalan mereka. Peninggalan mereka adalah kemudian agama ini. Itu sebenarnya pengorbanan dibuat oleh sahabat juga untuk makmurkan masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah ini datang dari luar, mereka nusrah, bantu mereka, bagi pengenapan pada mereka. Khidmat pada mereka. Dan masa mereka bagi apa ni, Nabi SAW bagi tetamu yang datang ke Madinah, diberi tanggungjawab kepada sahabat-sahabat. Setengah dibagi 3 hari untuk pertama satu orang sahabat, ada yang diberi untuk 2 hari dan sebagainya. Itu tanggungjawab sahabat tadi untuk bagi segala keperluan dan penginapan, makan, minum dan ajak agama pada mereka. So, masjid Nabi SAW hidup 24 jam dengan amalan. Dan banyak masa sahabat mereka bagi untuk takazat memakmurkan masjid Nabi SAW. Sehingga tidak ada masa mereka untuk bagi tumpang kepada perniagaan mereka, begitu juga dengan pertanian mereka. Sehingga mereka sampai pada tahap yang mana tak ada makanan, satu stok lapar, tumpang kerana lapar, satu stok semayang. Masa mereka banyak terbagi untuk masjid, kemudian tak kaza di masjid, dan mereka bagi banyak masa ini kepenjejaskan kepuluhan tanian mereka, negara mereka. Di kepada tahap, mereka tidak ada makanan, tinggal lapar. Jatuh, tumpah satu. Staf, semayang. Itu saja beliau. Sehingga berlaku keadaan suasana di Madinah. Ya, ahli rumah di Madinah 100% mengamalkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, dan siap mereka mempunyai jazbah semangat untuk perbuatan segala-galanya untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dua tahun-tahun yang sama yang kita ingin bawa semua umat air ini. Perwajan Allah Subhanahu Wa Taala begitu juga usaha tempatan. Usaha harian. Di masjid kita. Dan siapkan orang tempatan kita. Supaya datang memakmurkan masjid. Ta'lim di masjid. Berjaga di rumah kita. Semua amal masjid yang kita yang diusahakan supaya dapat dihidupkan ini memerlukan pada pengorbanan masa kita. Kita bagi masa sebanyak mungkin untuk amal masjid ini. Kita juga sahabat. Mereka keluar pergi ambil secara tunai. Kau yang sahabat yang lain di luar sana untuk datang ke masjid. Tetapi yang sama kita hidupkan amal di masjid, boleh kita hantar jemaah keluar dan bawa sesuatu yang kita datang ke masjid. Dengan ini masjid kita akan dapat dimakmurkan 24 jam. So, harian kita bersyarat kita, mungkin juga 2 jam setengah kita, tugas kita. Kalau bila kita datang kepada tertib ini, usaha tempatan kita itu, maka akan wujud suasana
sedikit sebanyak apa yang tak wujud di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sehingga wujud di jadi usaha dibuat dekat di Hijaz, ha? Yani di tanah Arab sana tidak ada tempat di sana yang mana manusia berjumpa selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala kepada keputusan hidayah untuk kita dan seluruh umat manusia. Untuk dengan syarat perlu kita bangun atas dua usaha ini. Kita kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala bergerak di seluruh dunia dan di dalam tempatan kita. Kita bangun buat usaha dan tempatan kita. Imam Al-Mu'amur dan masjid kita. Untuk sebelum kita buat anjal. Ya, insyaAllah kita akan sempurnakan setiap tersebutan, tekaza, kerja, tempatan kita. Dan begitu kita akan sempurnakan setiap tuntutan dan takaza agama untuk keluar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh insyaAllah? InsyaAllah. Allah beri kita semua insyaAllah. Bismillah, berzakara. Sampai lagi nak berzakara. Nama sahabat-sahabat ini semua kan tadi yang pernah lakukan. Pergi kepada sahabat-sahabat yang lain dan cerita mereka untuk duduk dengan kata iman. Bawa ke masjid untuk duduk dengan kata tadi. Nama sahabat-sahabat di sini tadi. Dan satu lagi tuan-tuan yang mulia, Maulana tadi beritahu tentang hadis Nabi SAW. Siapa jadi umat sahabat aku seperti bintang-bintang ni, siapa saja yang ikut sahabat aku maka dia berjaya. Kataan sampai Nabi SAW ni hukum. Itu bermakna kita ikut ada Omar, Abu Bakar, kita berjaya. Kita dapat petunjuk. Bagaimana kita lebih besar sekarang. Tidak. Ikut sahabat yang tengah-tengah pun. Ha? Ini kawan hampa, sahabat. Ha? Ada Bila radiyallahu ta'ala. Lagi sampai Suhaib. Ha? Salman Farsi. Lagi cara mereka juga kita akan berjaya. Mana kata sahabat-sahabat yang disebut nama dia tak. Yang pernah buat amalan ini. Kalau kita ikut mereka ini, kita akan dapat apa? Petunjuk daripada Allah Ta'ala. Bukan yang kau mungkin orang katanya Tuhan Omar tak pernah buat katakan Wallah sebeli sahabat-sahabat ini sabit mana mereka pernah lakukan kalau ikut saya mereka kita akan dapat petunjuk daripada Allah Ta'ala daripada Allah Ta'ala yang terlihat ya Hadrat Omar termasuk di kalangan nama-nama yang sahabat disebut tadi mana kata Hadrat Omar pun pernah lakukan kita berasa dia akan kita berasa untuk duduk dalam halka talib dia berasa. Kemudian kita perlu kita buat niat dan azab, bawa putusan. Kita akan gunakan seluruh kemampuan upaya yang ada di kita untuk kita pergi setiap penjuru dunia ini, insyaAllah. Akan bawa agama Nabi SAW ke seluruh alam dan kita akan tinggikan kalimah Allah Ta'ala di seluruh dunia. Akan guna Rasulullah SAW tersiakan sahabat. Ada Uqbah bin Nafi' radhiyallahu ta'ala anhu apa yang sampai lepas tulis sampai ke Morocco sehingga masuk dalam lautan selepas Morocco itu bila air laut sampai ke dada kudanya kemudian dia tarik tali kekalnya dan dia angkat pedangnya dia kata ya Allah kalau aku tahu di seorang lautan ini ada hamba-Mu yang tinggal di sana demi zat-Mu yang maha agung maha hebat ya Allah aku akan pergi berlintas di lautan ini aku akan sampaikan kalimah ini kepada mereka di sana semoga Allah Subhanahu Wa Taala bagi jazbah yang sama kepada kita semua pengorbanan yang sebagainya dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Rasulullah SAW untuk semua mesti insyaAllah insyaAllah bangun siapa yang sedia bangun dan bagi nama insyaAllah siapa cuma tersebut.